Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, pagi hari yang cerah ini kita berkesempatan kembali memantau di Pasar Jonggol. Di sini ada yang menarik. Ada limosin cukup bagus. Ada dua sapi limosin. Bakalan masih prospek, bisa diamatin, ganteng-ganteng. Yang satu dugul, yang satu ada tanduknya. Ini dari depannya seperti ini. Untuk harganya yang ini 25 juta, yang ini juga sama. Namun untuk tingginya masih dapat yang ini, yang sebelah sini. Ini dari arah depannya. Ini milik Pak Haji Kabul. Luar biasa, cukup tebal. Limosin. Limosin. Untuk umurnya kisaran 2 tahunan. Umurnya kisaran 2 tahun. Kita lihat dari seberang belakang. Kita lewat sini. Becek. Aduh, becek. Kita amatin dari sebelah sini. Ini yang sebelah sini. Untuk tingginya masih kalah beberapa senti dari yang sebelah sana. Kaki-kaki bisa diamatin seperti ini. Sapinya no minus, no cacat, masih prospek untuk Idul Adha. Bisa juga kalau mungkin jadi pedaging, jadi dipotong. Udah cukup tebal. Kisaran bobot 500 up. Bisa diamatin. Kaki-kaki seperti ini. Masih cukup bagus. Harganya 25 juta. Kita amatin dari belakang. Ini dari belakangnya. Dari belakangnya seperti ini. Yang sebelah sini cukup tinggi. Posturnya cukup tinggi. Kaki-kaki seperti ini. Limosin. Cukup bagus. Harganya 25 juta. Kita lihat dari depan lagi. Ganteng. Cukup ganteng. Untuk harganya masih bisa nego, kemungkinan masih bisa nego. Biasanya yang beli di Pasar Jonggol memang nego di tempat. 25 juta. Kaki depan seperti ini dua-duanya. Masih cukup bagus. Tadi dikeluarkan karena ada yang nanyain. Biasanya ada di dalam. Sapinya masih
sangat banyak. Banyak sapi-sapi baru. Banyak sapi-sapi baru. Luar biasa. Yang ini cukup bagus. Nah, yang ini cukup bagus. Tanduknya juga simetris. Rp25 juta. Bakalan-bakalan juga banyak. Mulai dari pegon. Pegonan. Ada PO juga. Harga mulai 10 jutaan juga ada. Sebelah sana juga masih banyak. Cukup tebal dan juga cukup nurut sapinya. Sapinya cukup nurut, keren. Keren, keren, keren. Silakan bagi yang membutuhkan area Jabodetabek dan sekitarnya, Cianjur, Sukabumi juga banyak membelinya di sini di Pasar Jonggol. Luar biasa. Untuk info nanti kami cantumkan nomor WA di deskripsi video. Baik, sekian dulu review sapi. Jangan lupa dukung terus channel ini seputar update di Pasar Jonggol agar lebih semangat dalam membuat videonya. Terima kasih banyak yang selalu mendukung channel ini. Mudah-mudahan berkah selalu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.